thought this just over a million times. Who had ever thought that I could call you mine? I just know it, 'cause you're the one. And when there's gray in our hair and we've not much to do, I wanna spend the rest of my days with you. Oh, don't you know it? You are the one. You are the one. Oh, won't you be the one? Nah, adik-adik, setelah hari itu si monyet tidaklah lagi sombong karena dia sadar bahwa semua binatang hebat. Itu dia cerita dari Kak Ojan. Mau dengar cerita lagi? Cerita yang lebih seru? Jojo mau? Mau. Yang lebih lucu? Tentunya penuh dengan pesan dan hikmah. Adik-adik di rumah tentu juga ingin mendengarkan cerita-cerita lain dari Kak Ojan dan Jojo. Nah, adik-adik, tonton terus Dongeng Anak Muslim di Rasil TV setiap hari apa, Jo? Hari Ahad. Hari Ahad atau hari? Minggu. Mulai pukul 6.30 pagi. Tonton terus ya. Tonton terus ya. Tonton. Udah. Acara yang mengupas suatu keutamaan, keajaiban, serta berbagi ilmu pengetahuan. Seperti keutamaan Al-Quran, keajaiban lebah, dan ilmuwan-ilmuwan muslim lainnya. Saksikan Ensiklopedia Islam setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 5.30 dan 19.30. Hanya di Rasil TV, untuk Islam yang satu. Dibandingkan dengan api di dunia, tidak seberapa itu api di dunia dengan api yang di akhirat. Mengkaji dan menemukan solusi dalam problematika keluarga serta mengaplikasikan adab-adab dalam keluarga sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Juta miliar api di dunia. Saksikan program acara Hikmah Pagi bersama Ustaz Agus Sudarmaji setiap Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di Rasil TV untuk Islam yang satu. Pada tahun 92, saya tukang kusir delman atau sais delman. Apa sejak kelas 4 SD sudah mulai sakit. Alasan saya kenapa memilih rumah tangkis di sini karena memang lokasinya strategis dan juga di sini masih banyak anak-anak yang memang membutuhkan akan sentuhan Al-Qur'an, terutama anak-anak yang memang harus menghafal Al-Qur'an. Program yang kaya kebersamaan menggerakkan orang lain untuk berbuat kebajikan dan menyalurkan bantuan kepada orang yang tepat sasaran. Misi kami pada saat itu langsung berubah. Kami ingin membangun pendidikan untuk anak-anak miskin dengan pendidikan yang lebih baik. Saksikanlah Inspirasi Berbagi setiap hari Senin dan Rabu pukul 18.30. Saya sudah mengajar selama hampir hanya di Rasil TV untuk Islam yang satu. Menelaah Al-Quran sebagai pedoman umat guna mencapai derajat manusia dengan akhlakul karimah
sesuai dengan teladan Nabi Muhammad SAW serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saksikan program acara Kajian Pagi bersama Ustaz Hamzah Al-Attas setiap minggu pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Rasil TV untuk Islam yang satu. Kekhilafahan setelah wafat Rasulullah SAW ada tiga pendapat. Pertama dengan wasiat, kedua dengan isyarat, ketiga dengan ijtihad. Wajib dia kodok, lalu bagaimana kodoknya? Apa kodoknya masih boleh jamak qasar? Atau kodoknya udah gak boleh lagi di qasar? Maka di sini Al-Qadir yajuzulah qasar. Dia boleh mengkodok dengan mengqasarkan walaupun dia udah mungkin tidak berubah karena utak. Jadi itu semua ada dalil. Karena itu jangan seenaknya kita baca Al-Quran dengan jangan lupa. Tahu saat ini di mana-mana dunia dilanda dengan islamofobia. Jadi islamofobia itu maksudnya ketakutan terhadap Islam. Ketakutan yang tidak beralasan atau ketakutan yang berlebihan terhadap Islam. Jadi setiap umat agama lain di luar Islam mendengar Islam, apa penyebab terjadinya islamofobia? Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah ketidaktahuan dan ketidakpahaman tentang Islam. Karena mereka tidak tahu, mereka tidak paham, mereka tidak mengerti, akhirnya mereka salah dalam memahami Islam atau gagal dalam memahami Islam. Wama qadarullah haqqa qadri, sekali-kali mereka tidak menghargai, menghormati Allah sebagaimana seharusnya, sesuai dengan kedudukan dan kebesarannya. Wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamati wassamawatu matwiyatun biyamini, padahal langit dan bumi di hari kiamat nanti genggamannya. Mengkaji dan memahami setiap makna kalimat dari Al-Qur'anul Karim serta menguatkan diri untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelesaikan segala problematika kehidupan dengan berpedoman kepada Al-Qur'an. Nah, kata tawa yatwi merupakan kata kerja yang menunjukkan arti melipat. Maka di hari kiamat nanti langit bumi seluruhnya dalam lipatan genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Saksikan renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husain Al-Attas setiap Senin pukul 6 dan setiap Selasa sampai Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di Rasil TV untuk Islam yang satu. Saya itu kadang-kadang malu sama perempuan-perempuan masa Rasulullah. Tidak ada apa-apanya kita. Kita yang laki-laki ini kadang-kadang masih sering mengeluh. Ummu Habibah, dia hanya tahu bercerita kepada Allah saja. Ya Allah, dia bilang gini, ya Allah, tidak mungkin saya menolak apa yang kau berikan, ya Allah. Mengungkap sejarah keemasan Islam di masa Rasulullah SAW bersama para sahabat guna meneladani nilai-nilai yang terdapat dalam setiap peristiwa pada masa itu. Luar biasa, Ummu Habibah. Ummu Habibah betul-betul tegar. Saksikan program acara Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Salman Al-Farisi setiap hari Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Rasil TV untuk Islam yang satu. Abu Bakar Siddiq merupakan manusia yang paling unggul dari seluruh umat Nabi Muhammad. Sampai Nabi berkata, sekiranya keimanan Abu Bakar Siddiq ditimbang dengan seluruh keimanan sahabatnya, dia masih unggul Abu Bakar. Mengungkap sejarah, menghidupkan kisah-kisah sahabat pada masa Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Wala biqauli kahin, kata Allah. Dia itu tidak pernah berbicara dengan ucapan para kahin, para paranormal, enggak pernah. Dia nyata. Saksikan program acara Sirah Sahabat bersama Ustadz Komarudin Basuni setiap Senin pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di Rasil TV untuk Islam yang satu.
Ustadz Islam Channel berisi rangkuman tausiah Ustadz dan Ustazah dalam menyerukan persatuan Islam. Layangan yang dibuat secara singkat dan padat tanpa mengurangi bobot suatu tema yang dibahas. Beragam bahasan menarik ada di sini. Islam Channel. Berkunjung ke rumah ibadah merupakan perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terlebih lagi, berkunjung ke Masjid-Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, hari ini kita kembali dalam acara siar masjid. Sekarang kita masih berada di Singapura. Kita sekarang berada di Masjid Abdul Rahman. Saksikanlah ziarah masjid setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 18.30 hanya di Rasil TV untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ikhwan akhwat, tahukah Anda siapakah orang yang beruntung dan orang yang merugi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Dalam surat Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di ayat ini dijelaskan bahwa ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang bahagia. Dalam kalimat sebelumnya, yang bahagia itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan hudan. Hudam mir rabbihim. Hudan itu berupa Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai guidance, petunjuk manusia yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, karena dipastikan bahwa hudan ini diturunkan dari Allah untuk seluruh umat manusia. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang dijelaskan dalam ayat sebelumnya itu siapa saja? Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk yang Allah berikan kepada orang-orang yang beruntung yaitu berupa kitab, ajaran, pedoman yang dijadikan tuntunan, yang dijadikan tujuan yaitu Al-Qur'an. Dan petunjuk ini diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa, muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ada 3 amalan yang menjelaskan derajat muttaqin. Orang yang beruntung mendapatkan petunjuk, petunjuknya berupa Al-Qur'an. Kita lihat ayat selanjutnya. Siapakah orang-orang yang muttaqin ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada 3 amalan utama dalam ayat ini untuk menunjukkan bahwa seseorang itu bertakwa kepada Allah, bahwa seseorang itu memiliki derajat muttaqin. Orang-orang yang muttaqin dengan 3 amalan utamanya, pertama dia beriman kepada hal yang gaib, perkara yang gaib, yang Allah ciptakan, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tidak bisa diprediksi, tidak bisa digambarkan.
Allah hanya memerintahkan untuk yu'minun, imani oleh kalian. Aqimus shalah, mendirikan sholat. Seorang ulama sufi mengatakan, Syekh At-Tutsi, bahwa janganlah seorang muslim ini hanya berdiri di masjid, hanya menegakkan sholat, tapi dia tidak berperan di masyarakat. Hubungannya adalah, sholat bukan hanya dikerjakan, tapi sholat itu harus ditegakkan. Amalannya, rukunnya, dan juga faedahnya. Selain kita berdiri di masjid, berdiri di tempat-tempat ibadah kepada Allah, kita juga harus berperan di masyarakat. Itulah makna dari aqimus shalah, menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa-apa yang Allah rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka menginfakkan, mereka menafakohkan. Setiap rezeki yang Allah berikan bukan hanya berupa harta, uang. Tapi rezeki di sini bisa juga berupa kesehatan yang bisa menjadi tenaga bagi kita. Tenaga ini diinfakkan di jalan dakwah, di jalan amal soleh. Tujuannya hanya satu, untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dan tiga amalan ini dikuatkan untuk mendapatkan derajat mutakin, orang-orang yang bertakwa. Di ayat selanjutnya, mutakin dikuatkan, ditaukidkan ketika mereka alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Pelajaran dari ayat selanjutnya adalah, mereka yang beriman terhadap apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah sebelum mereka. Di sini ada kitab-kitab Allah, ada juga para nabi dan rasul yang telah diturunkan. Dan ini harus kita imani, mengimani dengan mengikutinya, mengimani dengan meladaninya. Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, nabi penutup, yang menunjukkan umatnya untuk selalu sadar, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya hunawat, itulah yang Allah jelaskan dalam 5 ayat pembuka di surat Al-Baqarah mengenai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mendapatkan gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami ayat-ayat ini, semoga kita bisa termasuk orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya dan derajatnya diberikan oleh Allah. Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
الصلاة الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa akhir hidupnya, apabila hendak berdiri dari majelisnya, beliau membaca, Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadis riwayat Abu Dawud. Doa ini biasa disebut juga sebagai doa kafarat atau penebus majelis. Disebutkan di atas bahwa Nabi membaca doa ini pada masa akhir hidupnya. Artinya, ada doa lain yang beliau baca sebelumnya, dan memang ada hadis lain yang menyebutkan tentang doa tersebut. Akan tetapi karena doa inilah yang terakhir beliau baca, maka bisa dianggap bahwa doa sebelumnya telah dinasakh atau dihapus. Meskipun tetap diperbolehkan membaca doa tersebut. Dan pada akhir masa hidupnya, doa inilah yang biasa beliau baca setiap kali hendak berdiri dari majelis atau ketika mengakhiri majelisnya. Tentang keutamaan doa penutup majelis ini, Nabi bersabda, barang siapa yang duduk di suatu majelis, tetapi ia banyak bicara, lalu sebelum berdiri dari majelisnya itu,
Ia membaca, Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Niscaya, apa yang dilakukannya dalam majelis tersebut diampuni. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca Subbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasiyah dalam salat dua hari raya dan sehari Jumat. Al hadis. Abadan lalan nahid, abadan lalan nahid, abadan lalan nahid an khutal imani, darbuna darbun qawim. Menurut jumhur fuqaha, salat sunnah rawatib muqaddah ada 10 rakaat dan di dalamnya termasuk salat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya." Muttafaq alaih. Tentu, kita semua dan semua orang Islam pasti ingin dibangunkan atau disediakan sebuah rumah yang indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga kelak. Dan insya Allah, kita akan dapat memperolehnya sekiranya senantiasa memelihara dan mengerjakan sholat-sholat sunnah rawatib khususnya yang mu'akkadah. Dan termasuk di dalamnya adalah sholat sunnah 2 rakaat sesudah maghrib. Telah kita ketahui bersama, sebagaimana dikabarkan oleh banyak hadis yang terkenal, bahwa mengerjakan sholat fardu tepat pada waktunya adalah salah satu amal yang paling utama, yang tentu saja besar pahalanya. Namun, untuk sholat isya, beliau lebih senang mengakhirkannya dan biasa melakukannya agak malam berjamaah bersama para sahabat. Abu Barzah radhiyallahu anhu meriwayatkan, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mengakhirkan salat isya yang biasa disebut para sahabat sebagai al-atamah. Hadis riwayat al-jamaah. Al-atamah adalah istilah yang biasa digunakan para sahabat untuk menyebut waktu selepas isya hingga tengah malam, sebagaimana mereka juga biasa menyebut waktu masuk subuh hingga pagi hari sebelum matahari terbit sebagai al-ghadah. Sedangkan waktu setelah terbitnya matahari hingga beberapa saat menjelang masuk zuhur, mereka menyebutnya sebagai ad-duha. Mengakhirkan waktu pelaksanaan sholat isya adalah salah satu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meski demikian, kita tidak bisa mencontohkan secara parsial atau sepotong-sepotong. Sebab dalam mengakhirkan pelaksanaan sholat isya, beliau menggunakan waktunya untuk hal-hal yang berguna, seperti berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka menanti kedatangan Nabi di masjid seraya berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran, atau mengerjakan sholat sunnah. Ringkasnya, Nabi dan para sahabat menghabiskan waktunya dalam menanti sholat isya untuk lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan suatu etika yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika setiap kali kita keluar dari rumah untuk melakukan sesuatu, kita buka dengan memanjatkan doa kepada Allah, seraya menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari rumahnya,
Beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allahumma inni a'udzubika min an adila au udhala au adila au udalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Doa dalam hadis di atas adalah doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar dari rumah. Demikianlah yang biasa dilakukan Nabi setiap kali beliau keluar dari rumah. Rasio TV untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qiyamah. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ 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 وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ وجوه يومئذ ناظرة 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 إلى ربها 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 ناظرة ووجوه يومئذ باسرة 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 تظن أن يفعل بها فاقرة 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 تظن أن يفعل بها فاقرة
تظن أن يفعل بها فاقرة تظن أن يفعل بها فاقرة تظن أن يفعل بها فاقرة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان
Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى
وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. وما قدر الله حق قدره sekali-kali mereka tidak menghargai menghormati Allah sebagaimana seharusnya sesuai dengan kedudukan dan kebesarannya. Wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini. Padahal langit dan bumi di hari kiamat nanti genggamannya. Mengkaji dan memahami setiap makna kalimat dari Al-Qur'anul Karim serta menguatkan diri untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelesaikan segala problematika kehidupan dengan berpedoman kepada Al-Qur'an. Nah, kata tawa yatwi merupakan kata kerja yang menunjukkan arti melipat. Maka di hari kiamat nanti langit bumi seluruhnya dalam lipatan genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Saksikan renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama Ustadz Husain Al-Atos setiap Senin pukul 6 dan setiap Selasa sampai Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di Rasil TV untuk Islam yang satu. Dulu ya. Kemana? Ini helm udah ada SNI-nya belum? Gak ada. Nah, sekarang pakai helm harus ada yang bertuliskan SNI. Oh, bentar ya, Pak. Sudah. Ya, Pak. Assalamualaikum.
Tidak ada yang membantah, media sosial sekarang ini dapat mempengaruhi opini publik layaknya media konvensional yang telah terlebih dahulu ada. Media sosial atau yang lebih dikenal dengan medsos telah menjelma menjadi salah satu primadona masyarakat dalam menggali informasi maupun hanya sekedar berkreasi. Saat ini, masyarakat terutama kaula muda lebih sering berselancar di dunia maya melalui medsos daripada berinteraksi dengan yang lain di dunia nyata. Jadi baik, berawal dari keresahan munculnya beberapa akun medsos yang mengarah kepada hal-hal negatif, yang ironisnya justru juga dilakukan oleh para individu-individu idola para pengguna internet. Jadi baik, mencoba menjadi salah satu penangkal dari hal-hal negatif di dunia sosmed tersebut. Melalui laman berbagai video hingga ke situs internet, Jadi Baik menyajikan konten-konten yang bersifat persuasif, mengajak masyarakat berubah ke arah yang baik, dan menghindari perilaku-perilaku ataupun kebiasaan negatif di kalangan masyarakat. Didirikan oleh Hafiz Khairul Rizal, Jadi Baik bertujuan mengajak masyarakat melalui media sosial untuk sama-sama melakukan kebaikan. Jadi Baik memulai dengan beberapa hal sederhana yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang menjadi salah satu daya tarik dari Jadi Baik untuk menjadi perhatian di kalangan netizen. Jadi Baik ini sebenarnya sebuah gerakan ya untuk ngajakin teman-teman terutama yang ada di dunia online, sosial media untuk sama-sama melakukan kebaikan. Jadi kebaikan yang kita lakukan yang sederhana lewat platform video dan lain sebagainya. Tujuannya dibuat gerakan Jadi Baik ini adalah untuk mengajak teman-teman di sosial media, followers, fans untuk sama-sama melakukan kebaikan setiap hari, setiap saat, setiap detik di ranah sosial media supaya bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Latar belakang kita buat gerakan ini adalah kita ingin menyadari bahwasannya sekarang banyak akun-akun Instagram, akun Facebook, akun Twitter yang besar-besar followernya justru malahan mengajak kepada ya ke bukan ketidakbaikan sih, lebih ngarah orang lebih tidak sopan lah. Ada yang gambarnya tidak ini, tidak santun, ada yang joget-joget, ada yang ngajakin pacaran, bahwasannya mengatakan jomblo itu enggak baik dan lain sebagainya. Kita pengen nih jadi gerakan yang ngajakin orang kebaikan tanpa harus menyakiti, tanpa harus mendakwahi, tanpa harus menggurui. Jadi ini makanya kita menggunakan cara-cara kekinian nih, mana anak-anak muda yang ngajakin orang untuk kepada kebaikan. Visi kita sih, kita ingin jadi salah satu platform trendsetter kebaikan di Indonesia.
karena kita yakin dengan adanya gerakan ini bisa merubah paling tidak sedikit kebiasaan orang dengan habits yang kita coba aktualisasikan dalam bentuk visual maupun meme-meme yang ada di Instagram, di Facebook maupun di Twitter. Misinya adalah pelan-pelan kita mulai dari anak SD, SMP, SMA, coba mulai ikut gerakan kita, kita coba ngajak mereka untuk melakukan hal yang sama supaya bisa jadi contoh buat teman-temannya. Nah, ini sudah mulai diikuti oleh orang-orang dewasa yang lainnya. Jadi kita bukan hanya sekedar canda tawa, tapi juga punya pesan moral di balik itu. Semakin banyak kita melakukan kebaikan, alhamdulillah sih rezeki kita juga semakin baik. Jadi itu yang bisa saya rasakan semenjak setahun terakhir saya jalanin ini, mulai dari follower masih nol, masih satu orang, dua orang, sampai timnya kita sekarang sudah ada 5 orang. Nah, itu yang membuat kita semakin yakin dan percaya bahwasannya semakin banyak orang yang melakukan kebaikan, maka rezeki mereka akan semakin baik. Rezeki baik itu dalam kebahagiaan sama keluarga, panjang umur, kesehatan dan sebagainya. Karena rezeki bukan hanya masalah uang. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. There's light in my heart, helps me find my way back when I've gone too far. When all my anger makes me blind, I remember your mercy for all mankind. The reason I forgive as long as I live. In a world spinning out of control, the reason I love, I'll never give up. And I will always follow you. Sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, blessings on you every day.
life, and it's to follow all your footsteps to paradise. So that's the way I'm gonna spend all my time. Yes, I swear by Allah, I swear. Alayka salallahu, O Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka salallahu, O Muhammad, you inspire me in every way. Alayka salallahu, O Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka salallahu, O Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulallah, O Muhammad, peace and blessings on you every day. Kegiatan lain di Jadi Baik itu kita share meme, lalu share cerita-cerita inspiratif, cerita-cerita sedih yang bisa ngebangkitin rasa untuk berubah menjadi lebih baik. Teman-teman yang mau mengirimkan cerita-cerita inspirasi atau mengajak kebaikan buat orang lain, kalian bisa kirim cerita-cerita kalian ke @jadibaik di Instagram, di Facebook, di Twitter. Memang pada dasarnya komunitas ini jadi baik gitu. Mereka sih maunya bikin yang ringan aja ke kejadian sehari-hari. Kebetulan saya juga sama-sama di stand up comedian, kita pernah ketemu lah di beberapa event. Nah, dari situ ya saya cuma coba ngangkat sih memang kejadian-kejadian sederhana aja. Nggak usah yang berat, tapi memang kita lihat dari kita pandang dari sisi yang berbeda, yang ada memang unsur jadi baiknya gitu. Yang ada perubahan untuk menjadi baik. Kalau dari saya sih memang sudah seharusnya kita sama-sama menjadi baik ya. Jadi gerakan dari mulai gerakan yang sederhana atau yang dianggap sepele itu kita tingkatkan untuk menjadi baik. Ya harapan kita sih agar Indonesia ini menjadi baik. Memang mimpi, tapi mulailah dari hal kecil dulu gitu. Jadi untuk yang hal-hal besarnya juga insya Allah bisa menjadi baik semuanya. Dunia ini banyak sekali orang baik ya, dan mereka melakukan kebaikan dengan berbagai macam cara. Ada yang mungkin punya uang banyak, dia bersedekah, punya ilmu, berbagi. Nah,
Sementara saya gak punya apa-apa, saya hanya punya keahlian menghibur. Maka dari itu, saya membuat satu konsep video kreatif yang lucu dan menghibur. Dan akhirnya diterima oleh teman-teman Jadi Baik, sehingga membuat saya menjadi ikon di video Instagram Jadi Baik dengan karakter Duo JB bersama rekan saya yang bernama Papa Jidan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa saat ini sosial media menjadi satu alternatif hiburan bagi sebagian banyak orang, terutama generasi muda. Sayangnya, hiburan yang datang ke smartphone mereka pagi, siang, sore, malam, itu hiburan yang kadang-kadang tidak mempunyai nilai pendidikan, nilai-nilai keagamaan. Bahkan berisi hal-hal yang konyol, yang tidak mempunyai manfaat apa-apa. Bahkan, mohon maaf, kadang-kadang berisi video-video yang agak sedikit vulgar. Maka dari itu, kami berharap video yang kita bikin tidak sekedar menghibur atau lucu, tapi juga membawa kebaikan dan membuat orang merasa, oh iya ya, harus begini nih. Seperti salah satu anggota Jadi Baik, Rizky Amelia Rustam. Menurutnya, hal-hal sederhana yang disampaikan oleh Jadi Baik itu sudah sangat tepat sasaran, sehingga menarik perhatian masyarakat. Jadi Baik ini semoga bisa menginspirasi lagi, terus juga bisa mengajak, bisa banyak mengajak dalam kebaikan. Harapannya ya menjadi baik ya, artinya memang mungkin dalam menjadi baik lah, menjadi baik. Kita juga kadang-kadang bikin video tentang kepledoran atau ke apa segala macam, kesombongan atau segala macam, bukan untuk mencontohkan kesombongannya, bukan untuk mencontohkan kepledorannya, tapi ada pesan di sana bahwa jangan pledor loh, jangan sombong loh gitu, jangan memang apa namanya yang hal-hal jelek lah ditinggalkan gitu. Ya, harapan kita mudah-mudahan dengan kehadiran Jadi Baik dalam bentuk akun Instagram di sosial media @jadibaik dan juga ada websitenya, ada link YouTube-nya, bisa memberikan pencerahan buat semuanya, terutama untuk generasi muda kita yang menjadi user atau pengguna paling besar dari sosial media. Harapannya teman-teman bisa ikut bergabung untuk menjadi baik dan mengkampanyekan gerakan Jadi Baik ini kepada teman-teman yang lain secara masif. Ketika masyarakat pengguna sosial media diserang dan disuguhi pesan-pesan negatif melalui media sosial, peran Jadi Baik sangat dinantikan banyak pihak yang sudah barang tentu ingin menjadikan Jadi Baik ini solusi peringatan bagi semua pengguna media sosial. Lakukan kebaikan dari sekecil mungkin, dari sedini mungkin, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka akan semakin banyak juga yang akan datang ke kita, baik itu dari rezeki, silaturahmi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Thank you.
menghormati kaum muslimin, mencintai mereka sebagaimana yang kita cintai untuk diri kita, dalam prinsip kita bersatu, dalam perbedaan pendapat, ijtihad dan mazhab kita berlapang dada, maka yang ada hanya satu Islam. Pendapat boleh berbeda, ijtihad boleh berbeda-beda, asal memiliki dalil syar'i yang dapat dipegang, sedangkan iman kita, loyalitas kita kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ada yang menyeru, ada yang menyambut, ada yang mengajak, ada yang bergegas. Dakwah adalah tanggung jawab kita semua. Yang mampu berceramah, dakwah dengan lisan menyebarkan seruan kebaikan. Yang bisa menulis, dengan kalam tulisan. Ada yang menyumbangkan pikirannya, ada yang memberikan tenaganya untuk dakwah. Bahkan, banyak yang memberikan support dakwah dengan harta yang baik serta apapun yang dimilikinya. Ambil bagian, jangan tertinggal. Lakukan sesuatu, jangan diam. Meski hanya mampu menitipkan sesuatu yang kecil dan ringan, maka itu sumbangan yang besar untuk dakwah. Mari bergabung bersama kami, Gerakan Pejuang Dakwah. Rasil untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim. Amma ba'd. Ikhwan, akhwat, pemirsa TV Rasil yang sangat disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hal yang diinginkan oleh setiap manusia yang hidup di bumi ini. Dan ada satu hal yang sangat tidak diinginkan oleh manusia yang hidup di muka bumi ini. Yang sangat diinginkan oleh manusia yang hidup di muka bumi ini adalah kebahagiaan. Sementara yang sangat tidak diinginkan di muka bumi adalah kesengsaraan. Pada kesempatan kali ini, kami akan sampaikan tanda-tanda hidup bahagia dan tanda-tanda hidup sengsara atau celaka. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, tanda orang hidup berbahagia adalah yang pertama, apabila dia bertambah ilmunya, maka dia bertambah tawadu atau merendahkan diri. Ini ciri orang yang berbahagia
atau tanda-tanda orang yang akan mencapai kebahagiaan. Jadi ketika dia tambah ilmunya, maka dia tambah tawaduknya. Dia tambah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Yang kedua, ketika dia bertambah umurnya, maka dia bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah memasuki tahun baru Hijriah, berarti umur kita bertambah. Nah, kita akan berbahagia manakala ketika umur kita bertambah saat ini, maka kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tanda orang berbahagia adalah ketika bertambah ibadahnya, maka dia tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia khawatir kalau-kalau ibadah yang telah dilakukan itu akan hilang pahalanya. Maka ketika dia bertambah ibadahnya, maka dia lebih tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ketika bertambah hartanya, maka bertambah kedermawanannya. Karena dia tahu dan yakin bahwasanya tambahan harta yang dia miliki itu bukan semata-mata hasil dari usahanya sendiri, tapi merupakan hasil dari usaha semua orang yang ada di sekelilingnya, dan itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak segan-segan dia keluarkan hartanya. Jadi ketika dia tambah harta, dia tambah dermawan. Nah, kemudian yang terakhir, tanda orang berbahagia adalah ketika tambah derajatnya, yang kelima, ketika tambah pangkatnya, maka dia tambah dekat dengan rakyat jelata. Tidak, justru malah dia melupakan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Dia melupakan bawahannya, tidak. Tapi ketika dia tambah pangkatnya, tambah derajatnya, dia tambah dekat kepada rakyat jelata atau orang yang berada di bawahnya. Nah, inilah lima tanda-tanda kebahagiaan. Ini yang dicari oleh manusia. Kemudian selanjutnya, tanda orang sengsara atau tanda orang celaka. Ini pun ada lima. Yang pertama, ketika tambah ilmunya, maka dia bertambah sombong. Inilah iblis. Dia merasa ilmunya lebih banyak dari Nabi Adam alaihissalam. Sehingga ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepadanya, dia menolak. Karena dia merasa lebih dari Nabi Adam, termasuk ilmu yang dia miliki. Jadi orang akan sengsara ketika tambah ilmunya, dia tidak tambah tawaduk, tapi justru dia bertambah sombong, takabur. Yang didefinisikan oleh Rasulullah SAW, takabur atau sombong adalah batrul haq wa ghumtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kemudian tanda kesengsaraan, tanda kecelakaan yang kedua adalah ketika dia tambah umurnya, dia justru tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bertambah dekat kepada Allah. Padahal kita tidak tahu kapan umur kita akan berakhir. Nah, orang yang celaka ketika tambah umurnya, dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tanda orang celaka adalah ketika tambah ibadahnya, dia bertambah lengah. Dia merasa kalau ibadahnya sudah cukup. Dia tahu banyak hal-hal yang dapat membatalkan ibadah. Misalnya sedekah. Itu dapat batal hanya karena sedekah tadi diungkit-ungkit atau dipamer-pamerkan kepada orang lain. Nah, apabila
orang bertambah ibadahnya, tetapi dia kemudian lengah, dia tidak menjaga apa yang sudah dilakukan, maka inilah tanda orang yang sengsara atau tanda orang yang celaka. Nah, kemudian yang keempat adalah ketika dia tambah hartanya, dia tambah kikir. Dia tambah sayang kepada hartanya. Dia tidak mau keluarkan harta yang merupakan hasil dari semua orang yang ada di sampingnya, yang membantu dia dan merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menikmati hartanya untuk dirinya sendiri. Dia lupa dengan orang yang ada di sekitarnya. Padahal kekayaan itu datang karena bantuan orang-orang yang ada di sekitarnya dan sudah tentu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, tanda orang yang sengsara atau celaka adalah manakala tambah pangkatnya, dia tambah jauh dari rakyat jelata. Dia lupa dengan orang yang ada di bawahnya, padahal insya Allah atau kebiasaan orang yang pangkatnya tinggi, dia dapat berpangkat adalah karena dukungan dari orang-orang yang ada di bawah. Nah, apabila orang tadi pangkatnya naik, derajatnya naik, tapi kemudian dia lupa dengan orang yang ada di bawahnya, maka itu tanda kalau dia akan sengsara. Sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan 5 hal yang dapat membawa kita kepada kebahagiaan, dan kita dapat menghindari 5 hal yang akan membawa kita kepada kesengsaraan atau kecelakaan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dan dari Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggunakan tangan kanannya untuk makan, minum, dan berpakaian, dan beliau menggunakan tangan kirinya untuk selain itu. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam Islam, kanan menunjukkan sesuatu yang baik dan mulia, sedangkan kiri berkonotasi tidak baik dan jelek. Demikian Allah dan demikian pula Rasul-Nya. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa menggunakan tangan kanannya untuk segala sesuatu yang baik-baik, termasuk dalam hal makan dan minumnya. Beliau makan dengan tangan kanan dan minum juga dengan tangan kanan, sebagaimana dikatakan Hafsah dalam hadis di atas. Tidak hanya untuk dirinya, Nabi juga memerintahkan umatnya untuk makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan, karena makan dan minum dengan tangan kanan adalah sebagian dari adab Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang kalian makan, hendaknya makan dengan tangan kanan, dan apabila ia minum, hendaknya minum dengan tangan kanan, karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri." Al-Hadis. Itulah makanya, sudah seharusnya kita juga mengajarkan kepada anak-anak agar makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan sejak sedini mungkin. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,